hampir satu bulan terbaring di rumah sakit. Tubuhnya kurus kering dan sampai diponis dokter, usianya sangat pendek. Ini merupakan kejadian nyata yang pernah dialami oleh Cak Nun akibat menjadi korban guna-guna. Cak Nun dalam pengajiannya pernah menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia pernah menjadi korban guna-guna. Hampir satu bulan penuh, ia terbaring sakit keras. Namun, sang dokter justru memponis usianya sangat pendek karena penyakitnya semakin hari tak kunjung membaik, justru semakin memburuk. Ia pun mulai menyadari bahwa dirinya adalah korban guna-guna. Karena hal itu, ia terus melakukan pengobatan dibarengi dengan pengobatan Islam seperti ruqyah dan lain sebagainya. Allah pun memberikan kesembuhan atas penyakitnya tersebut dan umur panjang hingga sampai kini. Menurut ungkapan Cak Nun, ternyata ada ribuan dukun yang telah mengirimkan guna-guna kepadanya. Mereka itu adalah dukun-dukun suruhan yang disuruh oleh satu orang. Orang tersebutlah yang begitu membenci Cak Nun. Nauzubillahi minzalik.